Pelatih Madura United Mauricio Souza mempercayakan kesempatan pertama terhadap Salim Akbar Tuharya. Laga tersebut saat bermain imbang lawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jawa Barat pada hari Minggu 2 Juli 2023. Salim bermain sebagai starter guna menjalankan regulasi baru pada Liga 1 2023-2024. Setiap tim wajib memainkan pemain U23 minimal 45 menit. Dalam permainan, Salim tidak sebatas sebagai pelengkap. Pemain berusia 21 tahun ini kerap kali berkontribusi saat Madura United bertahan atau dalam penyerangan. Baru pada babak kedua, Salim digantikan sesama winger lokal Malik Rizaldi. Mauricio menjelaskan memilih Salim disesuaikan dengan kebutuhan tim, serta pemain tersebut menunjukkan perkembangan yang signifikan saat latihan. Tergantung yang dibutuhkan, kami memiliki banyak pemain U23 di berbagai posisi, kata Mauricio Souza, pelatih Madura United. Kendati begitu, Mauricio menegaskan untuk laga-laga selanjutnya, semua pemain U23 masih memiliki kans serupa untuk berlaga. Adinda Salsabila, Syahin Mujtahidi, KTV Sport, melaporkan.